Hai, Juli. Hai, Bi. Aku suka lukisan papi yang ini. Kalau kamu sampai datang kemari, pasti ada masalah lagi di rumah, ya? Papi telat lagi. Loh, memangnya mami kamu belum terima? Papi nggak suruh si sipir itu lagi kan yang transferin duitnya. Kamu perlu berapa? Paling nggak untuk bayar uang tunggakan satu bulan ini dulu, Bi. Orangnya udah datang ke rumah. Aku nggak mau kalau pada saat mami lagi ulang tahun terus mami harus diusir dari rumah. Sebentar lagi mami kamu ulang tahun, ya? Papi bisa bebaskan dari sipir penjara itu. Juli, kamu jangan begitu. Masa sekali aja nggak bisa sih, Bi? Mami lagi ulang tahun loh, sekali ini aja. Papi harap kamu bisa paham, Juli. Aduh, udah deh. Males ngomong sama papi. Gak usah dipanjang-panjangin lagi. Ya, Pi. Papi mesti datang pas lagi mami ulang tahun. Ya. Yuk. Ini uang di kamar mami kamu dapat dari mana? Mami selalu aja ngalah. Yuli, ini udah jalan hidup mami. Mami rela. Papi sendiri kan yang bilang kalau dia menanggung semua biaya kita. Papi kamu itu tidak bermasalah. Mami cuma gak mau ribut aja, itu aja, Yul. Ini bukan masalah soal ribut atau enggak. Tapi ini soal tanggung jawab. Papi kan masih punya keluarga yang harus dia tanggung. Juli. Mami paham. Tapi masalahnya uang itu kan bukan uang papi kamu. Lihat aja, nanti pasti bakalan ribut. Udah terserah mami lah kalau mami gak suka aku sama papi. Jangan ganggu papi kamu lagi. Kamu harus belajar merelakan dia. Kita harus kuat. Kita juga mampu kok menghidupi diri kita dengan usaha yang kita jalani saat ini. Ya, tapi kenyataannya gak kayak gitu kan, Mi. Mi, sampai kapanpun Juli akan terus berusaha buat bawa papi kembali ke rumah ini. Baru gimana cari-cari musuh? Siapa yang cari musuh? Nah itu tadi barusan kenapa? Pakai sosok akrab lagi sama Robert. Gue tuh bukannya sosok akrab sama dia. Tapi emang gue kenal kok sama dia. Non. Semua orang juga tahu sama dia. Tapi juga anak orang kaya. Ya ada semua ada gula lah. Talk to the hand. Sorry, saya nggak ada waktu. Wah, gila nih orang. Yo, ngapain lu di sini? Senyum, senyum. Smile. Kok cemberut terus sih? Kenapa sih? Nggak tahu. Kenapa sih lu? Aneh banget orang. Siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Terus? Gak tau hari ini kayak so gak kenal sama gue. Yang tadi yang lewat sini. Ya, gue kasih tau Yul ya.
Dia itu orangnya di kampusnya paling sengak, belagu, sok cool, sok cuek, sok keren. Udah deh, lu salah orang. Ngapain sih lu? Ya. Lu kemarin gak kayak gitu. Udah deh, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang, you and me, kita satu kampus lagi. Lu temen gue dari TK. Sekarang kita barengan lagi, jangan-jangan kita bisa masuk buku rekor, men. Ya gak? Kita harus rundingan terus-menerus. Saya rasa saya tidak perlu terus-menerus merohon kepada kamu agar kalian jangan mengganggu keluarga saya lagi. Apa belum cukup? Kamu sudah menghancurkan keluarga saya. Soal kemarin, saya benar-benar minta maaf, Mbak. Sekarang saya masih sabar. Tapi jangan harap lain kali. Apa susahnya sih? Kasih tahu ke anak-anak kamu supaya jangan datang-datang ke rumah lagi atau telepon-telepon, dan jangan sekali-sekali lagi datang ke galeri. Ngerti kamu? Saya paham, Mbak. Kamu sudah saya berikan dukungan, sudah saya kasih modal untuk buka usaha agar kalian jangan ngontrak kemana-mana. Apalagi sih yang masih kurang dari saya? Saya minta maaf, Mbak. Nanti saya akan bilang sama Juli kalau dia nggak usah temuin lagi papinya. Kamu tahu kan? Saya ini masih punya banyak urusan yang lebih penting. Saya datang sini cuma buang-buang waktu. Hei, ditunggu tuh sama pelanggannya, minta dipotongin rambutnya. John udah tahu lagi. Enggak ngeliat nih John lagi stres. Udah deh, antar aja deh. Eh, kamu tuh enak, kamu punya adek. John kesel nih. Sedikit lagi mau presentasi. Tapi sampai sekarang belum tahu jadi enggaknya. Kenapa enggak ditelepon aja sih? Tapi kira-kira Juli marah enggak ya? Mas, sama adek aja kalah. Penyakit lama John kamu nih. John kalau stres nih mules. Katanya John perlu ke toilet nih. Udah enggak usah ikutin orang aja. Lawan ya. Berapa kali sih saya mesti bilang sama kamu kalau kamu enggak usah ganggu saya lagi? Kamu sendiri kan yang bilang sama aku kalau kita itu adalah teman sejati. Siapa yang temenan? Teman sejati itu adalah teman yang bisa saling berbagi, berbagi suka dan duka, saling memberikan inspirasi dan memberikan bantuan satu sama lain. Yang saya maksud waktu itu bukan kamu. Teman saya hanyalah bunga-bunga. Mereka lebih setia daripada manusia, lebih tulus dan nggak banyak menuntut. Robert, kamu tau nggak kenapa aku pilih kuliah di sini? Karena di sini cowok-cowoknya keren-keren dan romantis. Cuma kamu nggak bakal jadi teman saya kok. Robert, kamu punya saudara kembar ya? Atau punya kepribadian ganda? Udah, gak usah ngomongin orang, kenapa sih?